Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pejuang rekrutmen PT Keretapi Indonesia Persero. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kali ini saya akan memberikan triknya bagaimana teman-teman, gambarannya seperti apa nanti teman-teman pada saat mengikuti tes kesehatan tahap awal. Di sini yang saya perlu tekankan kepada teman-teman, saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk segera memperbaiki apa itu kekurangan teman-teman. Kekurangan dalam hal nanti teman-teman di tes kesehatan tahap awal. Seperti apa? Karena pada saat saya live di TikTok itu banyak sekali pertanyaan bahwa teman-teman ternyata misalnya gigi bolong ataupun bekas luka ataupun mata minus, itu menjadi pertanyaan paling terbanyak. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan teman-teman sebuah trik supaya teman-teman itu ya otomatis bisa lolos dan ya tentunya lancar dalam melalui tes kesehatan tahap awal ini. Oke ya teman-teman. Tes kesehatan tahap awal yang pertama itu biasanya teman-teman diminta untuk ukur tinggi badan dan berat badan. Dan situ udah tertera bahwa tinggi badan dan berat badan itu harus ideal. Akan tetapi ada perhitungan tersendiri, artinya tidak harus ideal banget gitu kan. Tapi teman-teman juga harus tahu diri, kalau teman-teman sekiranya agak berisi gitu kan, berisi itu obesitas apa ya, otomatis teman-teman harus bisa mengurangi berat badan teman-teman. Ataupun sudah terlalu kurus ya otomatis teman-teman harus bisa menambah berat badannya. Nanti mungkin jauh-jauh hari sebelum tes pelaksanaan harus teman-teman harus banyak makan, buah-buahan, pepaya, istirahat yang cukup. Jadi teman-teman harus bisa membaca apa nih kira-kira nih kekurangan kita nih. Misalkan dari tinggi badan, berat badan, terus varises juga. Kalau teman-teman ada varises segera. Kemudian pertanyaan yang sering banyak itu gigi ya. Kenapa sih gigi kok pada bolong gitu kan, karang gigi. Yang dinilai biasanya dalam tes untuk gigi itu ya, yang dinilai adalah kesehatan giginya seperti gigi bolong ataupun karang gigi, itu akan dinilai di situ. Makanya teman-teman, saya sarankan teman-teman untuk yang serius ikut tes di rekrutmen KAI, usahakan teman-teman sudah periksa dulu ke dokter ya, periksa dulu ke konsultasi dulu ke dokter gigi. Memang harganya agak lumayan kalau gigi ya. Nah di situ teman-teman tolong segera perbaiki, apabila teman-teman ada yang kurang giginya segera diperbaiki. Contohnya ada bolong ya segera ditambal. Kemudian untuk mata ya, mata ini sering banget menjadikan suatu pertanyaan. Mata saya minus, bagaimana mata saya minus? Sejujurnya teman-teman untuk di KAI ini, untuk mata itu memang harus sempurna, apalagi yang di operasional. Karena berkaitan dengan persinyalan, apalagi kayak masinis, PKA, kondektur, itu kan ya berkaitan dengan keselamatan KA termasuk persinyalan. Nah, tes mata ini ada dua item yang akan dites. Yang pertama itu tes visus mata dan buta warna. Nah, visus mata itu teman-teman kalau yang sekarang itu memakai sistem tes mata seperti ini nih kayak gini ya. Ini nih modelnya model yang biasa, tapi sekarang modelnya pakai yang elektrik, yang pakai remote. Jadi dia akan menyala lampu yang ditandai apa. Nah, ini teman-teman jaraknya 5 meter ya, untuk tes visus mata kayak gini 5 meter itu teman-teman harus bisa membaca huruf yang ditunjuk oleh panitia tes. Tes buta warna seperti ini nih, tes buta warna pun sama teman-teman. Pada saat nanti pasang tes buta warna, kalau memang teman-teman normal itu tidak masalah membaca banyak angka di antara banyak warna, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman nggak normal matanya tuh buta warna, itu nggak bakalan bisa baca. Jadi sebaiknya untuk tes mata ini teman-teman usahakan ya itu tadi, sebelum tes itu dites dulu
ke rumah sakit atau klinik dulu mengetahui apa sih gitu kan kekurangan dari mata kita. Kemudian ke telinga. Telinga juga teman-teman bersihkan baik ke tempat ataupun di THT bersihkan aja ya. Tenggorokan juga usahakan teman-teman jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Karena apa? Karena pada saat tes kesehatan itu teman-teman itu diperiksa ya tenggorokannya, kalau ada radang ataupun lagi kena flu itu kan otomatis akan mengurangi penilaian. Apalagi cuaca seperti ini ya, yang kadang hujan, kadang panas, itu mempengaruhi kondisi kesehatan teman-teman. Itu usahakan teman-teman itu ya kondisinya sehat pada saat dites. Kemudian nanti pada saat pemeriksaan tensi darah, teman-teman yang tenang. Nanti kalau nggak tenang, teman-teman bisa dikira tensinya tinggi, itu kan mempengaruhi ya. Tensi darah itu mempengaruhi loh. Bisa nanti teman-teman sekali lagi dicek lagi 3 kali udah gagal. Usahakan tenang pikirannya. Ini untuk tes kesehatan tahap awal itu memang bagian luar semua yang dicek. Jadi usahakan teman-teman ya kondisinya sehat, fresh, dan ya siap untuk diperiksa dengan keyakinan, dan modal sudah ada, dalam arti modal sudah ada tuh sudah pernah dicek sebelumnya, begitu teman-teman maju sudah siap gitu kan. Adapun nanti pada saat nanti ada pemeriksaan dokter ya, di tes kesehatan tahap awal pun ada biasanya dicek, misalkan ada benjolan enggak di sini, ada varisesnya enggak, dicek ini apa namanya, tekanan darah apa kan, ada pemeriksaan dokter ya. Kalau teman-teman memang merasanya memang tidak ada masalah dengan darah, nggak masalah ya. Jadi intinya teman-teman dalam menyambut tes kesehatan tahap awal ini, teman-teman yang pertama itu satu ya, persiapkan sedini mungkin, persiapan semaksimal mungkin, sehingga nanti pada saat teman-teman tampil itu akan teman-teman akan efek ya, lolos. Oke, mungkin itu aja ya dari saya, semoga bermanfaat, dan tolong teman-teman diperhatikan untuk tip yang dari saya berikan supaya teman-teman bisa lolos di tes kesehatan ini. Oke teman-teman, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap semangat.